dalam Undang-Undang 23 Provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan bagi kabupaten kota di dalam Undang-Undang itu ditarik provinsi. Apa Pak? Ya. Pokoknya ada kegiatan misalnya bangunan bendungan, misalnya jalan kereta api, menyerahkan kewenangannya, apakah itu pelimpahan menjadi cita-cita nama citanya Pak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sampai 2015 baru 114. Dan Oktober kemarin hasil, kalau kita lihat indikator, kita jadi yang di atas 100 saya kasih warna. Di survei minimal setahun sekali. Dan yang berikut adalah pengelolaan. Setelah di kehutanan, ada asap yang ketempatkan itu. Nah itu nanti kita coba sampaikan. Yang gak perlu kita buka lah di sini. Nah maka itu, ya kami struktur organisasi di revisi PPPers itu. Penghargaan kita berikan kepada provinsi yang secara komunal, secara total masuk zona hijau adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan poin 88,30, Provinsi Jawa Timur dengan poin 88,20, dan Provinsi Kalimantan Selatan dengan poin 82,00. Jadi Bapak Ibu, itu memang harus kita lakukan. Artinya inovasi itu memang harus ditiru. Di samping restroom di luar ruangan ini.